Kamu ditawarin judul ini, kamu pengen menerima karena ini adalah peran yang belum kamu peranin ya, belum pernah mainin. Jadi menurut aku ini challenging pastinya, dan gimana cara aku untuk jadi lebih dewasa, karena kan aku juga masih 19 tahun, menjelang 20 tahun. Dan walaupun aku kenal sama Naura, tapi ini pastinya challenging banget buat kita, karena di sini kita jadi suami istri kan. Di sini aku jadi belajar juga bagaimana jadi suami, bagaimana untuk jadi seorang pengajar, seorang santri, seorang suami yang baik. Dan itu overall ya, kenapa aku mau ambil proyek ini. Kalau aku, karena aku sangat tertarik dengan ceritanya, dan aku ngerasa ini apa series yang sangat tepat untuk menemani kita pada nanti bulan Ramadan. Dan aku melihat juga ini ceritanya sangat unik dan berbeda dari series yang lain, itu udah pasti. Cuman aku ngerasa dari series ini aku juga banyak belajar untuk kepentingan personal aku. Aku percaya kenapa walaupun tentang suami istri muda, tentang ta'aruf, tentang perubahan seorang Aliza, aku kenapa percaya untuk ngambil series ini karena ini kan juga series Muslim yang dipegang sama Pak Angling. Dan ini benar kata Pak Angling tadi, series Muslim yang dirapnya secara Gen Z, dan aku berharap ini bisa relate dengan banyak orang. Jadi aku percayakan itu pada screenplay, video Pak Angling, dan juga aku cepat percayakan kepada co-partner aku. Aku udah pernah sebelumnya sama Mama, tapi itu sebagai Nora dan Mama gitu. Dan untuk pertama kalinya di series ini kan Mama itu sebagai Mama kandungnya Kinan. Itu aku ada dengan berdua sama Mama. Pertama kali syuting itu agak sedikit awkward karena aku kalau kata Pak Angling, bondingannya terlalu kuat sama Mama, jadi harus dikurangin apa segala macam. Itu pertama kalinya aku kayak, aku harus kurangin nih bondingan aku sama Mama. Itu cukup menantang buat aku, tapi karena Mama juga pekerja seni dan dia paham, jadi kita bisa bekerja sama dengan baik. Nggak, karena sebagai istri itu menurut aku mudah, karena ada rasa inginnya di dalam aku. Itu mempermudah semua hal yang aku lakuin untuk memperdalamkan sebagai istri. Aku banyak ngobrol sama Pak Angling, baca dialognya juga, masuk ke dalam karakter Aliza. Tapi menurut kamu gimana? Aliza sebagai istri pasti buat Kinan ya. Kinan harus sabar apa mengajari si Aliza ke jalan yang lebih teratur lagi. Gimana cara ngasih taunya yang nggak maksa tapi bisa masuk ke liganya, dan itu juga jadi pelajaran buat aku. Jadi mungkin someday kalau aku udah nikah ya, aku bisa tahu gimana caranya aku ngomong ke istri aku gitu. Aku ada salah apa, aku masih punya baik-baik gitu. Sebenarnya mungkin karena kan tadi pertanyaannya kalau mau papa taruhin aku bilang mau karena aku percaya sama orang tua aku, dan restu orang tua itu sangat penting, apalagi kan taruh itu kan niatnya untuk ibadah karena agama dan karena Allah. Jadi insya Allah dengan restu orang tua, dengan niat yang baik, akan berjalan dengan lancar. Jadi itu sih sebenarnya. Ya, pastinya juga kan mau, karena kalau udah pilihan orang tua pasti itu udah yang terbaik. Cuman kalau misalkan dari diri sendiri ada berpikiran kayak mungkin pilihanku yang lain lebih baik, nah itu harus dipertimbangin lagi. Nah, iya, aku pengen nikah muda karena kan aku semoga itu cuma keinginan sih, aku nggak tahu itu yang aku butuhin atau enggak. Tapi aku cuma berdoa semoga aku dipertemukan oleh laki-laki yang seperti papa aku, karena papa aku itu kan menurut aku standar laki-laki paling tinggi ya. Dan aku tuh cuma segampang mikir ya udah kalau misalkan udah nemu yang benar, yang baik, yang insya Allah jodoh kita, buat apa lama-lama pacaran. Bener kayak kata Kinan, mending pacaran dengan halal dan mengenali selamanya. Sebenarnya itu sih segampang itu, tapi aku belum tahu itu kebutuhan apa. Di jodohin kan udah banyak ya jodohin kita ya, cuman kalau kita berdua gimana kedepannya ya kita lihat nanti aja. Doain aja yang terbaik. Sebenarnya dengan Fadi dan Rasha, kalau Fadi lebih mudah karena Fadi itu dari sebelumnya kita udah pernah kenal, udah pernah kerja sama bareng. Dan kalau sama Rasha sebenarnya paling challenging itu sama Rasha, karena kita pertama kali ketemu langsung syuting, dan Rasha itu kan juga dia juga punya waktu itu dia bisa ada project sebelumnya. Jadi kita cuma bisa banyak ngobrol tuh saat di lokasi gitu. Dan apalagi scene sama dia kan gimana ya, kayak udah pacaran lama tapi dia toxic, jadi itu yang cukup challenging. Dan untungnya Rasha itu orang yang sangat profesional juga untuk diajak kerja sama dengan baik. Jadi pesannya, menarik itu, ini gak cuma romansa religi tapi juga ada komedinya. Jadi kalian nonton gak, ini gak akan boring. Kalian yang tadi udah
kalian nonton yang di dalam kan ada komedi, jadi kita bisa fun juga. Apalagi ini series di bulan Ramadan, kalian bisa nonton ini selagi nunggu buka gitu. Jadi ini termasuk series yang aku yakin ini pasti akan menghibur banyak masyarakat-masyarakat Indonesia. Aku sebenarnya udah tahu cerita ini dari dulu, karena aku punya cerita sendiri dengan judul ini sebelumnya. Itu dan itu yang bikin aku jadi search up tentang aku jadi search tentang satu brand bener. Dan itu yang aku udah tahu ceritanya sebenarnya dari lama. Dan akhirnya aku baca novelnya dan skripnya sebenarnya. Nah kalau aku juga sempat kan ketika sudah dikasih tahu kalau aku yang meranin Kinan banyak banget pertentangan, kalau kenapa enggak aktor lain, kenapa enggak si ini atau masih itu. Tapi aku balik lagi, skenario akan memilih aktor sendiri. Dan Wattpad, novel, film, series, itu adaptasi semua itu akan pasti berbeda dari Wattpad ke novel, novel ke series, atau series ke film, atau Wattpad langsung ke film, pasti akan berbeda atau adaptasi-adaptasinya. Jadi aku yakin dengan diri aku sendiri, aku yakin dengan aku, dengan publik, dengan tim aku juga. Karena aku juga reading sama tim aku buat ngediscuss gimana karakter Kinan ini dan gimana apa yang kita bisa kembangin yang gak ada di Wattpad atau yang ada di Wattpad kita bisa kembangin lagi atau kita tambah sedikit supaya porsinya bisa pas dan gampang diterima masyarakat-masyarakat. Aku yakin banget apapun yang aku dapetin, aku alami, mau itu hal kecil atau besar, itu sesuatu yang emang sudah direncanakan sama Allah. Tapi itu gimana cara kita menerimanya aja. Sebenarnya pasti ada rasa khawatir dan deg-degannya kak pas pertama kali baca-baca komen kayak gitu. Cuman itu well expected sih. Tapi dari situ aku jadi menerima itu menjadi sesuatu yang positif. Kayak jadi aku jadi semakin gigih untuk mendalami karakter aku. Kita juga jadi semakin nyatu dengan karakter Aliza dan Kinan yang diinginkan oleh seperti produser atau sutradara kita. Aku yakin insya Allah kalau aku dan Fadi bekerja dengan baik, terus kita usaha dan itu bisa diterima baik dengan screenplay, video, aku rasa insya Allah hasilnya juga dapat memuaskan teman-teman kita. Dari aku sendiri pasti kan aku udah terpapar kan kalau misalkan ada acara keluarga atau acara pernikahan teman keluarganya teman kan datang kan pasti kita juga ini kan juga lihat kan. Dan dari film-film juga kan udah banyak ya begitu, jadi udah kalau itu udah terbiasa. Tapi kalau apa tadi pertanyaannya? Kesulitan di situ kan panjang-panjang semua. Oh, itu kalau ayat kan pastinya ada Quran, jadi kita tinggal baca Quran. Oh enggak, maksudnya pasti dan juga pasti jawab kawul itu kan juga panjang banget. Tadi ya, itu dia sekarang tadi cuma 11-12 sama Kinan, jadi menjadi Kinan itu tidak susah untuk dia. Gak tau kenapa kalau menurut aku ada kesusahan, tapi menurut teman-teman lain pada bilang aku effortless untuk memerankan Kinan ini. Kamu ngerasa susahnya di mana memang? Rasa susahnya pasti ada aja ya. Setiap karakter yang aku peranin dia nggak cuma Kinan, karakter-karakter lain pasti aku merasa ada kesusahan yang aku merasa, yaitu gimana aku bisa memberikan maksimal supaya penonton bisa terhibur dan nggak cuma porsi aku yang kuat, tapi aku bisa memberikan porsi kepada aktor-aktor lain juga di produksi itu juga akan kuat. Jadi obrolnya kita semua akan sama-sama kuat jadinya. Berarti tadi cepat. Iya, sudah biasa sih karena udah terpapar juga dengan hal-hal itu sih. Sebelumnya aku pengen bilang makasih banyak ya buat video, buat screenplay karena selalu mempercayakan aku untuk memerankan karakter-karakter di seri-seri mereka. Aku merasa sangat dihormati sama mereka dan pastinya aku di video juga jadi bisa belajar. Aku bahagia pastinya dan semoga kedepannya buat video juga bisa terus maju, bisa mendapatkan time kerja yang sehat juga buat industri perfilm Indonesia dan no pelecehan seksual juga buat Indonesia pastinya. Aku berharap, harapan aku ya buat perfilm Indonesia pastinya sukses terus dan maju dan berkembang. Jangan lupa saksikan series Santri Pilihan Bunda tanggal 16 Maret ada di ulang lagi ya. Oke. Jangan lupa saksikan series Santri Pilihan Bunda tanggal 16 Maret 2024 ada di video. Makasih ya kawan.